Woi, KR Pangeran unit 235 ya. Agrama si tim Jogja single glass. Yuk berangkat, ada unit PO Arianto 057. Kapan kayak dua hari yang lalu ini sih jam sore, ini puter balik langsung ngisi jam pagi. Tinggal unit Pangeran 235. Ono bar solid sing parkir lur. Santika 235 persiapan untuk belakang M Dewantara baru merapat tuh. Unit PO Arianto berangkat angkatan pagi di tanggal 1 April 2024. Mauling ini saurungnya nickname-nya apa ya ini? R235. Yo, ada unit Garuda Mas angkatan pagi. Itu tadi himbauan dari Pak Dishub Terminal Grogol ya teman-teman, mengenai aturan pintu masuk. Berhubung ini terminal lintasan ya rada sempit, Pak Dishub melarang bis parkir di pintu masuk di tikungan, khususnya Rosin. Rosin emang agennya sebelah sono ya, itu sudah masuk shelter paling kanan ya. Rosalia Ida Yona unit Sahala yang baru merapat. Bareng karo base premium. Thank you.
Lagi parkir dulu ki sing metu ono Garuda Mas. Tujuh lima enam puluh. Madiun Solo. Rosalia. Yo persiapan armada Berlian Jaya. Wih, sing coklat ini kayaknya aku jarang ketemu juga ini. BC23 Berlian Jaya lor. Ada BC23 Welly Perine coklat. Rame kemarin infonya hari Minggu, jadi ini Mas Yudi 5 unit sampai sing parkir neng Grogol juga ada kemarin. Semakin jos Berlian Jaya. Agennya di sini lor ya, bisa di screenshot nomornya. Lah pengen naik Berlian Jaya. Kini unit Aquila Base Premium. Golek momennya Mister Gaplek orang temu-temu ya. Full sampai mburi. Nah isu iku Kurpurwo dadi karo Jeporo. Bojonegoro ini jam sore. Masih angler mau turun. Garuda Mas Albani coy, rame juga pagi ini lor. Ada 7663 Albani. Bodi SR telu rame juga pagi ini ya. Nah, Rosin masuk. Parkirnya yang gini lor ya, bener ini. Mau ngisu ya, oh melo-melo disu kok.